Halo guys, selamat siang. Saya ingin mereview Toyota Fortuner TRD Sportivo. Alangkah tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Ini reviewnya pendek aja ya, karena dia ada perubahan sedikit. Di sini dia sudah menggunakan warna hitam metalik untuk grillnya di bagian varian TRD ini. Dan dikelilingi untuk lampu kabutnya berwarna hitam duff. Dan untuk cover spionnya ini dia sudah berwarna hitam, hitam metalik. Jadi memberikan kesan lebih sporty dan sangar. Dan di sini dia sudah menggunakan velgnya ini berlogo TRD. Velgnya tuh warnanya ada dua ton, ada hitam dan aluminium. Depan ini dia sudah menggunakan cakram. Dan di sini tuh dia ada stripping TRD Sportivo-nya untuk di varian Fortuner TRD Sportivo. Sedangkan di bagian belakang remnya dia ini sudah menggunakan cakram. Jadi memberikan sistem pengereman yang bagus dan baik. Kan kalau yang dulu kan dia rem tromol. Untuk stripping TRD Sportivo-nya sampai ke belakang sini nih. Dan ini dia tampilan belakangnya ini. Dia udah dikasih dengan body kit ala TRD. Di sini. Untuk interiornya ini dia sama juga seperti tipe VRZ. Ini dia. Sama halnya seperti tipe VRZ. Nggak ada perubahan sama sekali. Sekian dan terima kasih review singkat Toyota Fortuner TRD Sportivo. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.